Annyeonghaseyo. Hari ini hari pertama aku sekolah. Jadi hari ini itu pembukaan kelas baru untuk calon siswa yang mau belajar bahasa Korea. Nah, sekarang aku udah nyampe di tempatnya, tapi untuk hari pertama pembukaan kelas baru itu di Pyeongdong. Tapi nanti untuk minggu kedua dan seterusnya itu nanti yang deket rumah aja di daerah Hanam, Wolguktong. Sekarang di Pyeongdong, sekarang masih sepi, belum ada orang yang datang. Jangan-jangan cuma aku aja, berdua yang datang. Padahal dia sebelumnya ngasih informasi sebelum jam 1 itu udah harus sampai di tempat. Nah, aku pikir kan perjalanan 30 menit naik taksi, dan ternyata cuma 15 menit tadi naik taksi. Terlalu awal. Kayaknya udah ada orang yang masuk. Coba masuk ya. Ayo guys, kita mulai masuk. Kita masuk ke kelasnya. Tempatnya seperti ini guys. Ini juga ada taman sekolah anak-anak. Ada TK-nya. Annyeonghaseyo. Tempatnya seperti ini guys. Kita masuk lantai 2. Ini orangnya udah pada datang. Masih nunggu. Ini baru berapa aja yang masuk, yang kumpul. Ada yang gak bawa buku. Mau sekolah gak bawa buku. Hari pertama pembukaan kelas baru, dan sebagian besar yang hadir berasal dari Indonesia loh. Ada juga dari negara-negara lain, seperti negara Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Timur Leste. Hai Hasna. Hai. Ini hari pertama kita sekolah. Ini ceweknya ada 4 orang, pikir aku sendiri. Dan ternyata ada teman. Ini belum mulai, masih sepi. Banyak kan cowok yang datang. Ini hari pertama belajar, dikasih makanan, kasih permen, kasih makan paling ujung udah langsung direbut. Kasih lagi makanan, kasih lagi permen, makanan langsung di booking sama Kak Ina. Ini ke Indonesia mau sendiri. Harame Wolguktong-nya 있어요, 우리 센터가. 그리고 인력 지원센터라고 아시죠? 이름은 나도 잘 몰라요. 이름 저도 잘 모르니까 일단 그 물어볼게요. 그리고 이쪽에는 그 여기 계신 분은 토픽방 선생님. 반갑습니다. 자기 소개하고 좀 이야기 그 한마디씩 할 수 있도록. 네, 안녕하십니까. 기초반에 함께할 김신숙이라고 합니다. 반갑습니다. 네. 이 si apa namanya tempat kita maunya tempatnya di mana terus jamnya. Karena aku ngambil yang pemula yang dekat dengan rumah jadi aku ngisinya yang ini. Yang di Gwangju, Wegukin, Bukje Sento. Ini aku ngambilnya yang jam 1. Terus ini diisi negaranya dari Indonesia. Terus ini nama Hangulnya. Nomor telepon disensor. Ini yang lain lagi bingung. Mas dipinjam di belakang, lu jangan nanya. Ini ribut masalah ngisi. Gimana Hasna udah? Oh, daun sin, dah stres. Setelah diisi semuanya nanti sama Song Seng Nim-nya dikasih, dikumpulkan. Sudah selesai. Dan nanti kita dapat makan di sana, dapat minuman. Hari ini udah selesai. Jadi enggak belajar, cuma dapat makan. Jam 3.
makanan, dapat minuman. Udah selesai sampai hari ini. Hari ini selesai, aku gak belajar cuman kayak pengarahan gitu. Dan pulang kita dibawain makanan, bawa oleh-oleh banyak ke Ina. Kamu gak dapat? Dapat, makasih no. Jadi udah 4. Ke Ina mau kemana? Kita bolos sekolah hari ini, pulang cepat. Iya, gak tau nih orang-orang kuliah kok bayar mahal-mahal, orang tuanya malah gak masuk kuliah. Aku nggak taruh sampah beneran. Tapi sih mau dibagi saya gitu. Aku penuh dengan sampah sakunya. Pasti Kaina ini pelakunya ini. Kaina kita mau pergi mana terus ke lapangan? Kalian mau kemana kita ikut lah? Mau ke warung Nuna nggak? Mau. Ayo loh. Udah makan nggak? Aku. Aku belum. Nuna di mana dong? Di situ dekat. Kita mau mampir ke Asia Nuna guys. Ya udah, mari mana tuh makan tempe aja lah. Makan tempe. Jauh-jauh kesini makan tempe. Kak Ina terakhir kemana? Jauhlah dulu. Kak Ina, apa terakhir dong Kak Ina? Ya ampun, kerja aja baru satu minggu. Wih, pelecehan nih namanya. Itu perdana kerja jadi harus. Perdananya belum keluar gimana? Harus traktir kita. Makan odeng. Makan odeng, oke lah. Lumayan odeng. Ini apa nih? Oke guys, kita lanjut nanti ketemu, sampai ketemu di Asia Nuna. Ada ya? Ya udah. Mau sholat dulu, belum sholat. Nih. Iya, prayer room, lantai 5. Prayer room. Mau sholat dulu. Aku enggak pernah kesini. Ini musala Al-Islah yang dekat dengan warung Asia Nuna. Lumayan besar ya, guys, tempatnya. Aku pesan nasi goreng dan ternyata porsinya gede banget. Wah, ini porsinya banyak banget. Nasi gorengnya sama ayamnya gede banget lagi. Nggak habis kayaknya. Selamat makan semuanya. Makannya pakai tangan. Biar apa? Biar enak. Makannya pakai tangan biar enak. Ini pakai tangan kanan ya. Nasi goreng banyak banget. Nggak sama lah. Masuk. Berasa banyak kayaknya aku. Mau coba? Ini kan jangan. Udah sudah cukup. Wah, lumayan. Sambal lagi. Ini kayaknya nasi terus dikasih sambal itu deh. Jadi nasi manis ya sambalnya. Iya. Saya belajar tadi, tapi untuk hari pertama nggak belajar, cuman kayak perkenalan aja, terus tadi makan, dan sekarang siap-siap pulang. Thank you udah ngikutin aku, bye-bye.